Kepolisian Daerah Metro Jaya mencopot jabatan Aibda Monang Perlindungan Ambarita dari Banit 51 unit Dalemas Satuan Sabhara Polres Metro Jakarta Timur. Pencopotan dilakukan setelah buntut dari viral aksi pemeriksaan ponsel warga saat melakukan razia. Aibda Ambarita dicopot dari jabatan lama sebagai Banit 51 unit Dalemas Satuan Sabhara Polres Metro Jakarta Timur menjadi Bintang Bidang Humas Polda Metro Jaya. Pencopotan dilakukan berdasarkan surat telegram. Surat telegram ditandatangani oleh Karo SDM atas nama Kapolda Metro Jaya. Selain surat telegram juga tertera nama Aibtu Jakaria atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Zek. Dia juga dimutasi sebagai Bintang Humas Polda Metro Jaya. Kabag Venum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, yang dikonfirmasi mengenai mutasi itu membenarkannya. Hanya saja, belum dirinci perihal alasan dan pertimbangan mutasi tersebut. Iya benar, dimutasi, kata Ramadan saat dikonfirmasi pada hari Selasa, 19 Oktober 2021. Aibda Ambarita viral di media sosial setelah menggeledah secara paksa ponsel milik seseorang. Tindak tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Dalam melakukan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi seharusnya berdasarkan surat izin resmi. Aibda Ambarita merupakan polisi yang cukup dikenal masyarakat sebab sosoknya kerap tampil di program acara televisi dengan tema penindakan pelanggaran hukum.